Ronaldo Kuateh dicoret, berikut line up mengerikan timnas Indonesia versus Burundi malam ini. Namun sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Timnas Indonesia akan melakukan laga sengit melawan Burundi pada ajang Women's Day malam hari ini. Sebagai upaya untuk kembali mendongkrak ranking FIFA Indonesia. Seperti diketahui, ranking FIFA Indonesia ini berada di peringkat ke-151 dunia, sedangkan Burundi berada 10 tingkat di atas Indonesia, yakni peringkat ke-141. Pertandingan Timnas Indonesia vs Burundi sendiri akan dilakoni malam ini, Sabtu 25 Maret 2023 dan 28 Maret, pukul sekian. Untuk itu Sintayong harus berpikir keras guna bisa bermain maksimal di laga nanti, yaitu dengan cara memberikan line up terbaik di laga nanti setelah absennya Zaini Patinama. Misalnya dengan mengandalkan Nadeo Argawinata sebagai penjaga gawang. Elkan Bagot, Jordi Amat dan Asnaf Mungkalam diprediksi bakal mengisi pos pertahanan timnas Indonesia malam ini. Di lini tengah Sintayong bisa mengandalkan Sadil Ramdhani, Mark Klok, Bentri Pamungkas, Yakub Sairi dan Rico Simanjuntak yang baru saja kembali bergabung dengan timnas Indonesia. Sedangkan untuk posisi penyerang tentunya bakal diisi oleh Ramadan Sananta dan Dendi Sulistiawan. Formasi 3-5-2, Nadeo Argawinata, Elkan Bagot, Jordi Amat, Asnaf Mungkalam, Sadil Ramdhani, Mark Klok, Dontri Pamungkas, Yakub Sayuri, Rico Simanjuntak, Ramadan Sananta dan Dendi Sulistiawan. Sekedar informasi, pada laga kali ini admin bakal prediksi Ronaldo Kuateh bakal dicoret dari kesebelasan alias dicadangkan. Mengingat penampilannya semakin hari semakin buruk, bagaimana menurut kalian?